PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit kalpanak dan obat sakit mah Proma mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio Misteri Nini Pelet. Kau sudah selesai menjalankan pertapaan untuk memiliki ajian Semar Mesem Jail Singgi. Inilah saatnya kau harus mencari persyaratan yang kau janjikan padaku semula. Apakah malam ini aku harus mendapatkan sepasang bayi kembar wanita untuk persyaratan itu? Iya, malam ini juga kau harus mendapatkan korban yang aku butuhkan. Lihatlah di atas langit, bulan purnama bersinar begitu cerahnya. Tengah malam nanti, wujudku akan berubah sebagai siluman ular berkepala manusia. Tidak, aku tidak mau menjadi murid siluman ular. Bodoh kau Jail Singgi. Kalau kau tidak mau menjadi muridku, kau tidak akan bisa memiliki Nilam Cahaya selamanya. Baiklah. Jangan dekati ibumu. Ibu, Restu, kenapa dengan ibuku? Lihat wajahnya, Restu. Wajahnya berubah menyeramkan sekali. Matanya melotot begitu. Restu, kau dengar suara tadi kan? Suara tawanya tidak wajar. Jangan ganggu aku. Ibu, ini bidari, Bu. Aku ini bidari anakmu, Bu. Aku tidak punya anak. Ibu, kau pikir aku ibu? Aku seorang gadis yang tidak mempunyai suami dan anak. Nita. Ayo Fia, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Fia pinter, bisa seperti Tante Nita, obatin orang sakit. Mama juga pinter, obatin Fia sakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Fia diare diobatin apa? Entrostop anak. Entrostop anak? Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal, ekstrak kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Oh. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jambu lagi, Fia suka banget. Tapi seumur Fia aman kan? Oh, aman banget. Iya Fia, Fia kan di atas 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-15 dengan judul Jeritan di Malam Purnama. Naskah karya Ari Hidayat. Teknik dan montase Moko Metal. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Seri yang ketiga ini didukung oleh Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya, Farah sebagai Nala Rati, Idris. Paman hanya tidak ingin kau bernasib seperti widari saudaramu. Widari? Iya. Apakah paman sudah mendapatkan kabarnya? Kenapa dengan widari, paman? Paman tidak tahu lagi nasibnya. Paman hanya dengar dari Den Jail Singgi, widari sudah lama berpisah dengan Den Jail Singgi. Mereka sudah bukan suami istri lagi. Den Jail Singgi kini sudah mempunyai istri yang baru dan juga mempunyai anak. Kasihan sekali Nyi Widari.
Aduh, buka puasa masih lama nih. Udah, kita ngobrolin yang penting-penting aja. Nah, yang penting bisa puasa 30 hari full. Gue sih, yang penting sholatnya, Rik. Jujur sih, yang penting THR-nya. Kalau gue, yang penting amal ibadahnya. Aduh, yang paling-paling penting tuh, lambung lo sehat. Jangan kayak gue sekarang. Mau gue kambuh. Lambung gue sakit banget. Bener tuh, kalau sakit mah mana bisa puasa full. Beramal apalagi kerja. Yang penting minum Proma. Formula hidrotalsitnya bekerja cepat langsung ke pusat sakit mah tanpa melalui peredaran darah, sehingga aman bagi tubuh. Minum Proma saat sahur, berbuka, dan sebelum tidur selama sebulan penuh. Yang penting lambung sehat, ibadah makin semangat. Proma, aksi cepat melindungi lambung lebih lama. Cepetan sakit nih. Eh, cepetan beliin Proma tuh. Dari Proma, ahlinya lambung. Yang penting, baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalil mengatakannya sungguh-sungguh, Bu. Kalau Nyi Widari sudah pisah dengan Den Jail Singgi, mereka bukan suami istri lagi, Bu. Den Jail Singgi sudah mempunyai istri yang baru dan mempunyai anak. Kasihan Nyi Widari itu, Bu. Lebih-lebih Paman Dalil. Persoalan itu kini menjadi beban pikirannya. Widari itu kan keponakan Paman Dalilmu yang paling dia sayang. Ya tentu saja pamanmu itu memikirkannya. Ya, karena setelah lama tidak ada kabarnya, tiba-tiba mendengar berita buruk begitu. Kata Paman Dalil, Den Jail Singgi kini sudah punya istri baru. Tapi entah siapa istrinya, Paman Dalil juga belum tahu soal itu. Ah, Bu, ada orang datang. Ah, siapa ya? Tengah malam begini. Bu, rasanya aneh. Iya. Tumben sekali. Tidak biasanya ada orang datang malam-malam begini. Iya, Lastri. Apalagi ini sudah tengah malam. Ibu juga heran. Sebentar. Biar Ibu lihat. Ya, sebentar. Siapa di luar? Tidak ada jawaban. Ibu Sulastri keheranan. Suasana menjadi sunyi mencekam. Ibu Sulastri ragu untuk melangkah ke pintu rumah. Pintu itu tidak terdengar diketuk lagi. Siapa ya? Lastri. Iya, Bu. Kenapa tidak ada suara? Aneh juga. Jadi curiga. Aku khawatir itu adalah orang jahat. Siapa? Jawablah. Aku. Suara seorang kakek. Tapi kedengarannya begitu menakutkan. Hidungku mencium bau mayat busuk di luar pintu rumahku. Apakah di luar rumahku ada mayat busuk? Aneh. Kenapa tiba-tiba bulu kuduku merinding? Perasaan takut dan tidak enak sekali.
Bukalah pintunya. Itu suara kakek tadi. Dia ada di luar. Suasana semakin mencekam. Ibu Sulastri menjadi ketakutan. Wajahnya tegang menatap pintu rumahnya. Dan tiba-tiba, Mas Andri tolong! Mas Andri! Foto udah! Tanda tangan udah! Ya, 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 boleh, boleh. Dengerin ya. Aktivitas tinggi, olahraga berkeringat. Wih, Mas Andri banget! Awas kamu kena gatal jamur. Artis mana mungkin kena gatal jamur? Siapa bilang artis gak pernah kena gatal jamur? Dulu saya pernah mengalaminya. Karena aktivitas padat, udara lembab, kepanasan, keringetan. Akibatnya saya kena gatal jamur. Gatel banget. Dan bau kaki lagi. Kan ada salep impor. Saya pernah coba salep impor. Bukannya sembuh, kulit malah gosong. Untung ada Kalpanax Cream. Kalpanax Cream aman di kulit, terpercaya, dan cepat kerjanya. Oh, Kalpanax! Makanya kalau gatal jamur jangan pakai sembarang salep. Pastikan Kalpanax Cream terbukti klinis atasi gatal jamur. Oleskan saja Kalpanax. Produksi Kalbe Farma. Tubuh Ibu Sulastri gemetar, wajahnya pucat, darahnya serasa berhenti. Pintu rumahnya terbuka lebar. Ibu Sulastri dihadapkan dengan sosok mayat busuk aneh yang menyeramkan. Pergi. Aku butuh cucu kembarmu itu. Ibu Sulastri tersentak. Wanita itu tidak tahan menatap makhluk aneh yang menakutkan itu. Wanita itu kemudian roboh dan pingsan. Ibu, tadi aku dengar ada suara pintu begitu kerasnya dibuka, Bu. Bu? Kemana, Ibu? Kenapa suaranya tidak lagi aku dengar? Kenapa ini? Bulu kuduku jadi merinding begini. Perasaanku jadi takut sekali. Ibu? Ibu? Bu? Sulastri masih berdiri ketakutan di dekat ranjangnya. Tiba-tiba hidungnya mencium bau mayat busuk dari pintu kamarnya. Hidungku mencium bau mayat busuk. Baunya dari arah luar pintu kamarku itu. Selamat malam. Siapa kau? Jangan takut, anak manis. Aku butuh darah bayi kembarmu itu. Tidak! Jangan! Jangan! Pergi! Sulastri memeluk kedua bayi kembarnya itu.
Sosok mayat busuk yang berdiri melayang di depan pintu kamarnya, tiba-tiba matanya bersinar merah. Merah yang memancar dari kedua mata kirempah mayit itu tepat mengenai bagian kepala bayi kembar itu. Nita. Ayo Fia, salam sama Tante Nita. Halo sayang. Halo Tante. Lucunya. Kalau Fia pinter, bisa seperti Tante Nita, obatin orang sakit. Mama juga pinter, obatin Fia cakit, cakit diare. Oh ya? Wah, Mama pinter sekali. Fia diare diobatin apa? Entrostop anak. Entrostop anak? Oh, bener banget. Entrostop anak memang obat diare anak pertama di Indonesia yang aman. Kandungannya aja herbal. Ekstrak kurkuma, jahe, teh, dan daun jambu biji. Banyak yang aku rekomendasiin pakai Entrostop anak. Oh. Karena stop diarenya, stop juga mulesnya. Rasa jambu lagi. Fia suka banget. Tapi seumur Fia aman kan? Oh, aman banget. Iya Fia, Fia kan di atas 2 tahun. Tangan 2 tahun. Untuk diare anak, pastikan Entrostop anak. Tidak! Jangan! Anak! Anak! Tidak! Sulastri memeluk kedua bayi kembarnya. Kedua bayi kembar itu sudah tidak bernyawa lagi. Dan aneh, wajah bayi kembar itu kini berubah menjadi 2 orang kakek-kakek. Tidak! 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 Selamat menunaikan ibadah puasa. Bersama Proma, ibadah makin semangat. Produksi Kalbe Farma. Perlu lagi dibicarakan tentang makhluk siluman ular itu, Nalar. Bisa membuatmu takut nanti. Kita bicara-bicara yang lain saja ya. Boleh Nalar bertanya, Bu? Tanya apa, anakku? Sudah sejak lama ada sesuatu yang Nalar belum berani bertanya pada Ibu. Nalar ingin sekali tahu jawaban Ibu. Apa? Bertanyalah, anakku. Jika itu membuatmu penasaran dan jika itu penting buat dirimu, Ibu akan menjawab untuk bisa membuatmu puas. Siapa sebenarnya bapakku? Hilam cahaya tersentak. Wajahnya berubah menjadi sedih.
Sidik, kepanasan, peringatan, garuk-garuk melulu karena kutu air dan panu. Mau lebaran kok jamuran? Oleskan saja Kalpanax. Kalpanax dingin di kulit, harum aromanya, dan cepat kerjanya. Kalpanax terbukti klinis lebih ampuh dan aman basmi gatal jamur kulit, panu, dan kutu air. Ahlinya atasi jamur kulit, ya Kalpanax. Kulit bersih, hati bersih. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Nah, saudara pendengar, ikutilah kelanjutan Sandiwara Radio Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Kalbe Farma dengan produksinya tablet Entrostop, obat kulit Kalpanax, dan obat sakit mah Proma di radio kesayangan Anda ini. Sampai jumpa.